Pak, yang inilah istri saya, Pak. Namanya Kitty. Ah, masuk, masuk. Masuk, jangan segan-segan. Rumah sendiri, bukan rumah siapa. Masuk. Ah, ini mana? Iya, Pak. Ah, boleh tahan juga lawa orangnya. Pandai kau jadi bini. Kalau bapaknya borek, anaknya rintik. Falsafah, falsafah. Darling, darling. Marilah keluar, sambut anak menantu kita. Wah! Alah, sayang. Nasib baik Mina kahwin dengan Cik Bakar. Kalau tidak, kau dah kahwin, nak. Baguslah. Mak senang juga. Jangan nangis, nak. Osman, inilah anak saya, Mina. Itu anak you. Mampus. Hey, yang kau pergi kahwin mak ni buat apa? Accident. Dan bapak pergi kahwin anak tu buat apa? Ni bukan aksiden, dah berlanggar dah. Dah hancur, lebur. Ambulans tak datang. Siti, nampaknya kita berempat ni dah jadi Golmar dan jadi Karbata. You kahwin dengan I, pas. Tapi sekarang, soalnya ni anak you tu pergi kahwin dengan bapak I. Itu tak jadi salah, Man. Semuanya jodoh. Lagipun, daripada segi hukum syarak sah. Ini bukan pasal jodoh, bukan pasal hukum syarak. Soalnya ini, apa yang nak panggil dia tu nak panggilkan ayah apa? You nak panggilkan orang tua tu apa? Apa yang you jadi susah? You suami I. Mina, anak I. Jadi? Mina, anak diri I. Ya, aku ni letak mana? Bijak sangat. Papa you, anak menantu I. Mampus, pak mertua you. Ha? Pak mertua you. Ya tak, ya juga. Alah, Mina jarah. Bapak, ni apa dah jadi, pak? Mana aku tahu, otak naik buntu ni. Buntu, buntu. Pak, mari pak. Saya ada satu idea, pak. Apa idea, Man? Idea mana pun kau cari, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Idea ni untuk mengelakkan kekeliruan yang maha kalang kabut. Macam mana, macam mana? Ini, pak. Bapak kahwin mak. Saya kahwin anak. Fair and square. Maksud kau nak? Jangan kau buat-buat tu. Mina, oh Mina, apa sah kau pergi kahwin dengan bapa mentua aku? Mak pun satu, mak pergi kahwin dengan anak tinggi saya itu, bapa. Saya dah bawa, Encik. Eh, Siti, apa kau buat di sini? Yang kau tu, dekat sini tu bapa. Kau kenal perempuan ni apa? Bolehkah saya tak kenal, Encik? Dia tu janda saya. Ha? Janda saya. Habis, Mina tu? Mina tu anak saya. Tapi sengaja saya sembunyikan. Patutlah Mina selalu tersasul panggil bapak. Kau pun satu. Kita di rumah ni dah kalang kabut, masuk kau sekaki, lagi kalang kabut. Apa nak kalang kabut, Encik? Saya boleh betulkan. Jangan susah, Encik. Saya betul. Macam engineer aja kau ni. Encik, Mina ni anak saya. Sekarang dia dah kahwin dengan Encik. Jadi, Encik ni jadi menantu saya. Tentang CCT, dia janda saya. Kalau dia sudah kahwin dengan budak muda ni, tak salah, Encik. Sebab budak muda ni tak ada kena-mengena dengan kita. Tak ada kena-mengena kepala otak kau. Budak muda ni anak aku. Oh, anak Encik? Ha. Mampus. Lagi Golmar. Abu, kalau lambat-lambat sangat, saya nak balik dululah. Mak. Apa yang mak buat di sini? Mak sekarang dah kahwin dengan Pak Bung kau tu. Ha? Kau kahwin dengan orang gaji aku?
Yelah, kalau awak boleh kahwin satu lagi, kenapa saya tak boleh kahwin lagi? Nak suruh saya bujang sampai mati? Encik, Encik kenal dengan bini saya ni? Lebih kenal, Abu. Cukup kenal. Man, ya, kau tolong jaga aku, Man. Kenapa, Pak? Aku nak pingsan, ya. Eh, Abu. Kau kahwin janda aku. Oh, my son-in-law. You fall down. Oh. My father-in-law.